channel. Hari ini saya lagi mau buat mango pudding dengan chia seed. Dan ini bahan yang sudah saya siapkan, ada mangga nih, mangganya besar sekali. Nih kalau lempar orang pakai ini pingsan memang. Terus ada chia seed. Terus ada madu. Terus ada susu cair. Sebelum saya potong mangganya, saya campurkan chia seednya dengan susu dan madu. Pasti ada yang belum tahu ya chia seed. Nah, ya seperti ini ya. Dan ini bagus sekali untuk kesehatan. Untuk kesehatan jantung, tulang, terus untuk orang yang diet, bagus. Dan juga untuk orang yang vegetarian ya, bisa pakai ini sebagai pengganti daging. Saya bikin semua deh, karena ini untuk 14 kira-kira cukup enggak ya? Cukup. Jadi saya bikinnya itu tidak pernah pakai takaran, jadi saya sistem agak-agak dicemplung-cemplung saja. Saya pakai madu karena lebih sehat. Ini saya aduk sampai susunya, madunya cair, karena dia agak ada gumpalan-gumpalannya, jadi saya aduk sampai mencair. Thank you.
cukup. Dan saya tutup dulu dengan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit atau 20 menit gitu. Sementara disimpan, saya potong mangganya. Ini saya ada satu setengah ya, ada setengahnya. Dan ini mangganya juga sudah dicuci ya. Ini agak keras karena mungkin dingin, simpan dalam kulkas. Dan ini mangganya yang sudah saya potong dan akan saya blender. Thank you.
hasilnya seperti ini. Tidak terlalu pure ya, karena ya kita kan ada gigi. Nah, sekarangnya saya tata ke dalam gelas seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Thank you.
tidak rapi, tapi ya lumayan lah ya. Seperti ini, apakah sama? Ya. Dia seperti ini dia. Kurang rapi tapi lumayan lah ya. Ini masih ada mangga.
saya akan topping dengan potongan mangga yang saya sisain tadi. Jadi begini hasilnya, dan akan saya simpan dalam kulkas dan akan dikonsumsi di malam Natal sebagai dessert. Terima kasih ya sudah nonton. Dadah.